santai aja ya, relaxkan santai. Akan menjelaskan tentang apa itu LSM GNGI. Itu adalah lembaga swadaya masyarakat, gerakan masyarakat bawah Indonesia yang didirikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Fauzan Rahman sampai lebih kembali pada tahun 2002 pada diputang. LSM GNGI, kalau saya jelaskan secara rinci tidak cukup satu malam, makanya ini saya sedikit saja akan menjelaskan tentang LSM GNGI. LSM GNGI, ya, sebetulnya banyak sekali LSM-LSM, tapi mohon maaf ini saya akan menjelaskan tentang LSM GNGI. LSM, L itu adalah lembaga. Lembaga itu tempat, wadah untuk berkarya. Swadaya, swadaya itu adalah kemampuan dari diri sendiri. Misalkan Mas jadi anggota GNBI, Mas ini akan dibimbing, akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang ada di diri Mas sendiri, yaitu tentang swadaya, yaitu kemampuan diri diri sendiri, tambahan di masyarakat. GNBI adalah gerakan masyarakat bawah di Indonesia. Jadi GNBI ini menganut Pancasila. Maksudnya setiap bela Pancasila. NKRI harga mati berjalan. Yang mempunyai arti bahwa LSM GNBI ini adalah lembaga sosial kontrol aparatur negara swasta sebagai pengayom, pengaman, pelindung masyarakat yang termarginalkan dan tertindas serta ini peran serta masyarakat setiap bela Pancasila, NKRI yang termati dan bela negara. Seperti itu Mas, LSM GNBI singkatnya. Nah, nanti kalau Mas sudah masuk dalam LSM GNBI akan dirinci lebih detail, lebih ada yang namanya tiga pekaran GNBI, yel-yel GNBI yang akan terangkum dan jadi 30 poin saat ini. Bahkan dijelaskan semua apa itu LSM GNBI. Itu Mas. Kalau saya lihat itu dari lambang, dari apa semboyan itu kok nasionalis sekali, patriotik gitu kalau saya lihat. Luar biasa. Jadi kayak kepengen masuk gitu. Kok masyarakat itu banyak yang tertolong gitu yang di. Berarti ini fokusnya untuk menolong masyarakat bawah gitu Pak ya. Iya. Yang terjadi. Ya. Ambil rokok anak harga aja ya. Ya. Apa saja Pak yang dilakukan GNBI program-programnya? Ya, terima kasih untuk selama ini LSM GNBI di Gresik ini kita sudah melakukan beberapa program-program unggulan dalam arti sebagai peran serta masyarakat ini. Di antaranya yang sampai saat ini kita lakukan, yang pertama yaitu kita membantu orang-orang masyarakat bawah, masyarakat kecil. Contohnya ketika sakit tidak punya BPJS, tidak mempunyai kartu kesehatan, dan itu betul-betul tidak punya, maka dari teman-teman LSM GNBI ini membantu. Dalam arti membantu kita bawa ke rumah sakit, terus kita uruskan bansosnya, seperti itu. Tadi juga puluhan masyarakat yang kita bantu, yang kita jalurkan sesuai dengan tiga program pokok utama pemerintah, yaitu menjaga kesehatan masyarakatnya, pendidikan, dan kesejahteraan. Terus yang kedua, membantu dari pendidikan. Contohnya ada anggota atau ada masyarakat bahwa yang tidak mampu dan SDM-nya mumpuni, tidak punya biaya, kita jalurkan. Kemarin itu ada dari Cermin, kita kasih beasiswa khusus dari BNI juga kita jalurkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
Lu maksudnya gimana? Di sekolah sana apa gimana? Iya, kita sekolahkan. Kita sekolahkan juga kita membantu fasilitas tentang anak tersebut. Misalkan kalau tidak punya buku, sepatu, ini LSMDMB ini membantu. Ya, seperti itu. Terus yang sampai sekarang ini alhamdulillah kita 2 minggu sekali ada namanya saluran kreatif dan kamu apa ya, ke desa-desa kadang-kadang ya di desa-desa sendiri ini alhamdulillah sesuai dengan jadi amanah amalnya dan istiqomah ini kita sudah 1.5 tahun 2 minggu sekali ada saluran kreatif itu mas. Terus bagaimana tentang kasus kepala desa Doro kemarin yang santer sekali diberitakan bagaimana menurut Anda? Kalau mau diberi yang pertama santer besar sekali kasus Doro ini tak lepas dari kerjaan kerasa kita tidak boleh tak kabur, tidak boleh cumbawa, tidak bersombong, semua itu yang mengatur itu hanya Maha Esa yang paling dekat di agama Islam yang telah melakukan itu. Tapi ketika saya sendiri sebagai ketua LSM PNBI di Gresik melihat kasus Doro ini adalah bentuk kriminalisasi, makanya LSM PNBI di Gresik tidak ragu-ragu untuk membela karena di situ ada muatan politik, ada muatan tidak suka karena kekayaan dari luar Doro, karena keberhasilan ekonomi dari masyarakat Doro ini juga itu. Tapi ketika kita betul-betul mengungkap dari sisi baiknya dalam arti ini yang betul di Doro, alhamdulillah kemarin sempat ditahan juga, tapi kita sebagai lembaga sosial kontrol aparatur negara dan swasta kita berjuang sampai kemarin bergerakan di kesesahan di Gresik sehingga alhamdulillah pada hari Senin kemarin tepatnya kalau nggak salah tanggal 2 itu bisa bebas, tapi tetap kita menghormati proses hukum yang ada. Mohon maaf kita tidak kewenangan, tapi kita tetap kepada lisan PNB ini taat dan patuh kepada panglima tertinggi di Indonesia yaitu hukum. Kita ikuti prosedur hukum yang ada, tapi jangan sampai terjadi kriminalisasi atau persekusi terhadap luar Doro ini. Luar Doro ini termasuk anggota dari KSM Cermin, makanya saya sebagai ketua distrik dan ketua luar Doro ini tak membantu terhadap lembaga, makanya alhamdulillah dari anggota distrik dari semuanya turut serta dalam solidaritas atau kesolidan dari SDM itu yang mempunyai itu ketika kulitnya terjilid daging, tulang dan busuk itu merasakan betul-betul ini diimplementasikan atau diwujudkan oleh anggota SDM itu di Gresik dan sesuai dengan ajaran dari ketua umum kita yang memegang berdasarkan sejarah. Berdiri, semua pada gerak untuk pasti akan menang. Gaya pasti menang melawan kedoliman. Kita semua berdoa semua sebelum kita berdoa bersama.